Diketahui Y sama dengan X cos X, maka turunan kedua dari Y ditambah Y sama dengan apa? Nah ini bentuknya kan perkalian ya, X dikali dengan cos X. Kalau bentuknya perkalian, kita pakai rumus turunan perkalian yang pakai U sama V. Jadi turunan pertamanya, ya kita nyari turunan pertama dulu, turunan dari U dikali V. Sekarang gantian, ditambah V-nya diturunin baru kali U gitu ya. Sebenarnya gampang rumusnya, cuma ganti-gantian aja. Yang pertama U-nya kita turunin, berarti turunan dari X adalah 1. Baru dikali V, ya V-nya adalah cos X, dikali dengan cos X. Nah sekarang gantian, V-nya diturunin, turunan dari V, ya V adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X ya, min sin X dikali dengan U, U-nya adalah CX dikali dengan X ya. Ini sama ini nggak bisa dikali ya, karena ini sudut, ini bukan gitu ya. Nah sama dengan cos X ya, min kali plus jadi min. X-nya saya kali taruh di depan aja biar nggak salah persepsi. Nah gitu, jadi X sin X ini adalah turunan pertama. Nah kita butuh turunan kedua. Nah turunan keduanya adalah turunan dari cos X adalah min sin X. Nah kemudian untuk ini bentuknya kan perkalian ya, ini bentuknya perkalian X kali dengan sin X, pakai U sama V lagi ya. Yang pertama turunan dari U ya, sama kayak ini, turunan dari U ada turunan dari X ada 1. Kemudian gantian ya, turunan dari U sinnya nggak usah di, V nya nggak usah diturunin, ingat ya, ini dalam kurung ya, karena ini ada proses pengurangan, nanti takut salah. Nah ditambah ya kan, tandanya kan ditambah, turunan dari V, V nya adalah sin X, turunan dari sin adalah cos X, kemudian dikali dengan X, si U nya kali dengan X lagi. Nah kekecilan ini yaudah nggak apa-apa. Y aksen ya, turunan keduanya Y aksen 2 min sin X, min kali 1 sin X jadi min sin X ya. Ini jadi X cos X ya, X nya saya taruh di depan aja nanti, jadi dikali dengan min, jadi min X cos X ya, biar aman X nya taruh di depan sini nih, di depan cos, jadi jangan di belakang, takutnya nanti X dikali dengan X, gak boleh ya, karena X itu miliknya si cos. Jadi Y aksen ya, aksen 2 min sin dikurang sin, jadi sinnya ada 2, jadi 2 sin X, min 2 sin X, min X cos X. Nah turunan keduanya udah dapat, sekarang kita cari turunan kedua ditambah Y ya, turunan kedua tambah Y. Nah turunan kedua kan ini udah dapat nih ya, saya pindahin dulu. Nah ini ditambah dengan Y, Y itu yang ini nih, X cos X, X cos X, X cos X dikurang X cos X, habis sisanya min 2 sin X. Jadi jawabannya adalah C gitu ya, semoga ngerti.